السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Di petang hari yang berbahagia ini, dengan izin Allah, kita berjumpa lagi dalam "ma'idatul quran", "hidangan al-quran", "wejangan al-quran", "santapan al-quran". Bersama kalamullah, sahabat-sahabat Nabi zaman dulu melihat Quran itu sebagai hidangan, "makdubah" katanya, sebagai hidangan. Baik, eh, yang akan disorot masih lagi dikaitkan dengan sorotan beberapa pertemuan terdahulu ayat 186 suratul baqarah tentang ayat doa yang akan kita kaitkan dengan ayat 285 mungkin juga 286 suratul baqarah ayat dua terakhir sebagai meng highlight uh, khutbah Jumat kemarin 3 Desember yang bertajuk bersama melindungi negara kita ini dalam suasana yang semua kita merasakan suasana COVID-19 yang belum berakhir lagi sepenuhnya dan insya Allah dengan kegigihan doa kita dengan menerapkan tajuk khutbah Jumat bersama melindungi negara dan rakyat mudah-mudahan kita harapkan COVID-19 ini berakhir dengan segera baiklah apa hubung apa hubungannya dengan ayat doa dan ayat dua terakhir suratul Baqarah. Ternyata ayat ini rata-rata kita sudah hafal amanah Rasulullah ya. Rata-rata umat Islam mungkin 90% ke atas barangkali hafal surah ini. Bila kita rujuk kepada hadis Rasulullah SAW, ayat ini ataupun eh, petikan ayat ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang mengatakan Mangkar abil ayat ini min akhir suratil Baqarah filailah kafatah. Siapa yang membaca dua ayat terakhir suratul Baqarah di malam hari cukuplah, cukup baginya. Dah cukup. Kalau tidak sempat buka Quran, paling kurang bacalah dua ayat terakhir suratul Baqarah. Itu maksudnya. Cukuplah baginya. Cukup sebagai apa? Di sini banyak pendapat ulama dan semuanya saling menguatkan. Pertama, cukuplah untuk menjaganya dari segala kejahatan. Berarti ayat pelindungan, ayat protection. Cukuplah sebagai menjaganya dari segala kejahatan, satu. Kenapa kedua mengatakan cukuplah baginya sebagai pelindungan untuk terjaga daripada, terlindung daripada segala yang tidak diingini. Hampir sama dengan yang pertama. Yang ketiga, untuk terselamat daripada gangguan syaitan. Insya Allah pada malam hari itu dia tidak akan diganggu setan. Yang keempat Cukup lagu baginya Sebagai ganjaran yang hebat Karena hebatnya uh, Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini uh, Mengiringi kehebatan ayat kursi Kita belum bicara tentang ayat kursi lagi ya nah, Mengiringi kehebatan ayat kursi Subhanallah Apa bunyi hadisnya tadi? Bunyi adanya sabda baginda Rasulullah SAW. Mangkar abil ayataini fi min akhir surat baqarah Mangkar abil ayataini min akhir surat baqarah fi kafatah. Siapa yang membaca dua ayat terakhir suratul baqarah di malam hari cukuplah baginya. Nah, hebatnya ayat ini. Tapi patutnya ya di samping kita membaca kita lihat juga makna secara Secara zahir, kemudian kita coba menyelami makna yang tersirat di balik yang tersurat. Semakin hebat penghayatan kita kepada ayat itu, semakin hebat kesannya kepada kehidupan kita ini. Alhamdulillah. Apa di antara kelebihan dua ayat terakhir ini? Di samping sanjungan dalam hadis tadi, ternyata bila kita teliti sejarah turunnya sangat hebat sekali ceritanya mungkin kita tak sempat pada kali ini menceritakan semuanya mungkin paling kurang mesti dua dua kali pertemuan nih ya e, kemudian konten isinya pertama berhubungan dengan basic akidah memuji rasul wasallam dan memuji orang yang beriman memuji setiap orang mu'min amanah rasululubimakun wal ini sanjungan dari Allah Rasul Muhammad SAW beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadanya itu Al-Quran. Wal mu'minun, mu'min juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. mukmin juga. Anda disanjung. Anda disanjung. Citra Anda diangkat dalam ayat ini. Oh ini ayat ini untuk saya ini. Ayat ini untuk istriku. Untuk suamiku, untuk anak, untuk menantu, untuk cucu, untuk keluargaku, untuk umat, untuk pemimpin, untuk raja kami ini ayat ini. Karena ada di sana wal mukminun. Subhanallah, Subhanallah. Kalau berjumpa ayat dalam Quran wal mukminun ataupun amanu, oh sayalah itu ya Allah. Hebatnya kasihnya, sayangnya Engkau kepada kami ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau ingin membaca ayat yang ada pujian diri Anda dalam Quran, bacalah ayat ini dengan semangat. Amanar rasulu mimma unzila ilaihi mir mu'minun. Rasul mengimani kitab suci yang diturunkan kepadanya itu Al-Qur'an, orang beriman juga. Jadi di sini ada sebutan orang beriman, ada sebutan sebutan Al-Qur'an. Kullun amana billah. Semuanya mengimani Allah. Ada lagi penekanan beriman kepada Allah. Kulun aman abillah semuanya mengimani Allah wa malaikati dan beriman kepada malaikat wa kutubi dan kutub kitab-kitab ya. Wa rasulih dan rasul-rasul. Jadi ada memuji zat Allah, memuji malaikat, memuji kitab, memuji rasul. Bahwa kita la nufariku baina Kita tidak membezakan Muhammad dengan Isa. Muhammad dengan Musa, Muhammad dengan nabi-nabi lain, semuanya adalah Rasul Allah. Rasul Allah. Yang mana message mereka sambung menyambung. Sesudah Nabi Isa, sesudah Nabi Isa alaihissalam, risalah Allah disambung oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian ada di sini ikrar, janji setia, membarui janji dengan dengan Allah. Sami'na wa ata'na. kami dengar ya Allah kami mematuhinya ini membarui ikrar dengan Allah baru sesudahnya wufranakarabana wa ilikal masir Ampullah dosa kami ya Allah kami akan kembali kepadamu nanti ya Allah ini istighfar di antara istighfar yang terhebat dalam Al-Quran lafaznya pendek bana berapa patah bana mungkin dua patah perkataan wa ilaikal dua patah perkataan empat atau lima patah perkataan saja istighfarnya sangat luar biasa bila kita teliti banyak hikmat yang terdapat di dalam eh, sirah ataupun lafaz istighfar ini hikmat yang tersirat dan yang tersurat subhanallah Jadikalah ini sebagai istighfar harian eh, menyahut himbauan khutbah Jumat minggu lepas bukannya ini ya yang eh, dua seminggu yang lalu yang uh, bertajuk apa? Melazimkan istighfar. Melazimkan istighfar. Antara lain apa istighfarnya? wa kalmasir. wa ilaikal kalmasir. Jadi intinya dalam hadis tadi dikatakan bahwa. Orang yang rajin membaca ayat ini. Allah akan selamatkan dia. Allah akan lindungi dia. Jadi sebagai menjawab. Kutubah uh, Jum'at melindungi negara bersama-sama melindungi negara ayo kita sama-sama baca dua ayat terakhir surat al-baqarah ini bila sebaiknya dibaca kata ulama mereka mencadangkan bacalah e, waktu kita baca wirid sesudah sholat maghrib biasa kita baca ya tapi kadang-kadang kita baca kita tidak tahu dasarnya kita baca apa kita baca begitu saja tidak tahu apa hikmahnya apa tujuannya Nah, sepatutnya kita membaca dengan ilmu. Bila kita membaca dengan ilmu, oh ada hadisnya ada sesuai Bukhari, ada Muslim, membuat penekanan siapa membaca dua ayat terakhir, Rasulullah Baqarah, hidupnya akan dijaga Allah. Ayo, kita sama e, menghayatinya, sama-sama membacanya. Jadi, e, pada, pada dasarnya ulama mencadangkan, bila saatnya dibaca dua ayat terakhir ini, katanya dibaca ketika berwirid. saya sudah solat maghrib mengiringi bacaan uh, ayat kursi biasalah ya biasa tapi kadang, -kadang ada orang yang tak sempat membaca ini hmm, rugi tu ya tak sempat membaca ayat kursi ayat kursi perlu dibaca setiap kali solat perlu baca dalam wirid subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar perlu dibaca Kalau tak sempat baca 33, bacalah katanya dalam hadis paling kurang 10, 10, 10. Subhanallah, subhanallah. Jadi, di mana kehebatan amanah Rasulullah tadi? message -nya. Bahwa di sini terdapat basic akidah sanjungan kepada Rasul yang mengimani Al-Quran. Sanjungan kepada umat yang mengimani Al-Quran. Dan sanjungan kepada Rasul dan umat yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul. Kemudian ada lagi pembaharuan ikrar. Ingat tuh ya bila kita baca sami'na wa sami'na wa kami mendengarMu ya Allah, mendengar arahanMu, mendengar suruhanMu ya Allah, mendengar kandungan Al-Qur'anMu ya Allah. Jadi kita kena belajar ya, kena belajar wa ata'na kami dengar dan kami patuh ya Allah kami akur ya Allah subhanallah indahnya ya ada pembaruan janji setia dengan Allah kemudian ada istighfar yang terhebat wafrana Rabbana wa ilikal masir wafrana Rabbana wa ilikal masir di kehebatan istighfar ini? pertama ada rabbana wafrana Rabbana. kemudian ada menyebut Al-Masir, saat kita kembali kepada Allah yaitu hari kemudian ampullah dosa kami Allah kami akan kembali kepadamu risau nanti Allah susah nanti susah orang kalau tidak diampunkan dosanya sebelum dia meninggal meninggalnya sangat susah proses meninggal itu susah proses di alam kubur lebih susah lagi nah, di padang masyar lagi susah disebutkan dalam beberapa ayat termasuk ayat dalam surah an-nahl mengatakan bahwa dosa yang tak sempat dipadam dengan istighfar dengan taubat dengan genangan air mata Tidak sempat dia memadam mendilit dosanya waktu dia hidup nanti dari kemudian akan di akan di akan, akan dibawanya akan dipikulnya subhanallah Orang itu dari kemudian Membawa dosa La ilaha illallah Maka di, dalam hadis dikatakan Dalam sanjungan Allah terhadap orang yang rajin berzikir Yang rajin mendilai dosanya Katanya uh, Apa di, dikatakan dalam hadis itu uh, Sabakal mufarradun Katanya, unggullah orang yang rajin Berzikir di dunia Nanti di akhirat dia nak membuat dosa lagi Dia berjalan dengan lancar Orang yang Mati membuat dosa Subhanallah. Di hari kiamat nanti dia akan membawa dosanya. Suasana yang uh, di tengah suasana yang susah di sana ya, dia membuat dosa lagi. Nauzubillah summa nauzubillah semoga Allah menjaga kita ya. Baik. Jadi kehebatan ayat ini memang disebut dalam hadis, sepatutnya kita bersainglah membacanya. Ya. Pastikan istri membaca, anak menantu membaca, cucu juga membaca. Alangkah diguna, baiknya digunakan handphone kita. Alay, anak sudah baca tadi amanah Rasulullah. Dua ayat terakhir suatu Baqarah. Alangkah baiknya kalau handphone kita digunakan untuk mengingatkan ahli keluarga tentang zikrullah. Zikrullah yang menjaga kita ya. Zikrullah yang akan melindungi kita ini sebagai menyahut imbauan khutbah Jumat. Sama-sama kita melindungi negara yang dicintai. Dengan mengamalkan apa? Amanah Rasulullah. Nanti, bagi yang rajin, lihat lagi dalam uh, sumbernya, apa hadisnya tentang memuji amanah Rasul ini supaya kita lebih mencintainya. Mudah-mudahan kita tidak lupa, ya, tidak lengah dan lalai dari mengamalkannya. Nah, jadi, pada dasarnya, tadi kita mencadangkan ulama juga mencadangkan dibaca sesudah salat Maghrib. Waktu, waktu kita berwirit, kalau kita mau baca lagi dalam salat sunat lepas Maghrib, kita mau baca amanah Rasulullah sampai fansurna al kamil kafirin sekaligus tidak salah ya, tidak salah ataupun mau dijadikan ayat dalam salat fardu biasa juga dilakukan ya nanti Pak Isya mau baca lagi, tidak salah tidak salah sebenarnya mau tidur kalau kita tidak sempat membacanya saya sudah maghrib, tidak sempat membacanya sesudah sudah Isya bacalah waktu sebelum tidur insya Allah Eh, kita baca bersama eh, ayat kursi. Kita baca bersama ayat kursi. Jadi kita kali ini kita meng highlight eh, ayat pertama saja ayat 285, ayat 286 belum sempat kita sorot lagi. Yang jelasnya dalam ayat 285 ini ada istighfar yang pendek yang menyeluruh, "Ghufrana Rabbana wa ilaikal masiir." Ampunlah dosa kami ya Allah. ampunlah dosa kami ya Allah. Ini boleh kita baca berulang kali ya. Bila kita baca amanar rasulullah <tuh> amanar <sesuaian> rasulullah bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na وَقَالُوا رَبَّنَا وَإِلَيْكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ kita baca berkali-kali ataupun kita baca sampai habis dulu sampai sampai surna al kamil sekali sekaligus sampai selesai kemudian kita baca lagi ini amalan Rasulullah ini amalan sahabat ini amalan orang-orang saleh membaca ayat-ayat tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu, mungkin 10 kali, 20 kali, mungkin 100 kali. Malah ada di antara mereka membaca potongan ayat, petikan ayat satu malam. Rasulullah pernah membaca satu ayat satu malam. Istri baginda pernah membaca ayat berulang kali berjam-jam. Subhanallah. Coba kita amalkan ya. Coba kita amalkan membaca istighfar di sini bila kita baca istighfar ghufran mana wa secara berulang kali berarti kita sudah menyahut juga himbauan khutbah Jumat minggu lepas tentang melazimkan diri dengan istighfar dengan membaca dua ayat terakhir ini kita sudah menyahut himbauan khutbah Jumat yang terakhir ini 3 Desember yang menghimbaukan agar kita melindungi tanah air negara tercinta melindungi rakyat melindungi pemimpin sama-samalah kita menghayatinya ya sama-samalah kita menghayatinya mungkin boleh kita baca secara serentak sebagai penutup ya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli, la nufarriqu baina ahadin mir وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وَعَلَيْهَا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا fansurna alal qawmil kafirin. Sama-sama kita mencintai dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Seperti yang dikatakan tadi, kita rujuk juga keterangan ulama, tafsir ulama, ceramah ulama tentang dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Supaya kita semakin mencintainya. Kata orang Melayu, tak kenal maka tak cinta. Supaya cinta kita semakin meningkat terhadap dua ayat terakhir ini. sama-sama lah kita menyimak tentang fadilahnya. Mudah-mudahan Allah uh, semakin mendengar doa kita ya untuk melindungi diri, keluarga uh, dan uh, tanah air tercinta. Aku luhu liha zawa astaghfirullahalakum. Inni ahubukum filah. Jazakumullah khara. Wa barakallahu li walakum. Wa astaghfirullahaladzillah. Tazdiu indahu wa da'iu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.